Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman yang Allah muliakan, salah satu di antara amalan terbaik di bulan Ramadan sebagaimana disebutkan oleh para ulama adalah memperbanyak sedekah. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW menyebutkan afdhalus shadaqati fi Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang kita berikan di bulan Ramadan. Bahkan ada keutamaan khusus ketika kita memberikan menu berbuka kepada saudara-saudara kita yang sedang berpuasa. Man fattara sha'iman falahu ajrun aw kutiba lahu ajr mithlu ujuri sha'im, mithlu ujuri sha'im. Jadi dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa barang siapa yang memberikan menu berbuka buat orang yang sedang berpuasa, ya, buat orang nanti yang berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa sedikit pun berkurang pahala orang yang berpuasa itu. Karena kita ambil, enggak, ya. Nah, ini di antara amal terbaik di bulan Ramadan ternyata adalah memperbanyak sedekah, memperbanyak memberi kepada orang lain. Ya, dalam riwayat lain Nabi sampaikan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Al-ulya al-munfiqah was-sufla as-sa'ilah. Al-yadul ulya, tangan yang di atas, khairun minal yadis sufla, lebih baik daripada tangan yang di bawah. Al-ulya al-munfiqah, tangan yang di atas adalah mereka yang berinfak. Wasufla as-sa'ilah, tangan yang di bawah adalah mereka yang menerima sedekah, menerima infak. Nah, maka tinggal pilih, kita mau menjadi orang yang tangannya di atas atau menjadi orang yang tangannya di bawah. Ya, maka bulan Ramadan ini bulan untuk berlomba-lomba memperbanyak amalan kebaikan. Salah satu di antaranya adalah bersedekah, memberi orang yang membutuhkan. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lipat gandakan pahala orang yang bersedekah, terutama orang yang bersedekah di bulan Ramadan. Ya. Dalam salah satu hadis lain, Nabi disebutkan, Nabi ini adalah orang yang paling dermawan. Paling dermawan. Apapun yang diminta oleh sahabat kepada Nabi, maka biasanya Nabi akan kasih. Dan kedermawanannya Nabi, ya, ternyata bertambah seiring dengan datangnya bulan Ramadan. Nah, jadi bulan Ramadan ini bulan untuk berbagi, bulan untuk memberi. Karena hakikatnya, teman-teman yang Allah muliakan, hakikatnya, ya, harta kita, sesuatu yang menjadi milik kita, bukan yang kita miliki, tapi sesuatu yang harta kita yang hakiki itu sesuatu yang kita berikan. Seseorang akan dikenang bukan dengan apa yang dia miliki, tapi dengan apa yang telah dia berikan. Maka semangat kita sebagai seorang muslim adalah semangat berbagi, semangat membantu, semangat berbagi sebanyak-banyaknya kepada orang lain, ya, dari apa yang kita miliki. Karena itulah yang ternyata akan bermanfaat buat hidup kita. Bukan harta yang kita makan, bukan harta yang kita konsumsi, aset yang kita simpan, bukan. Tapi seberapa banyak kita berbagi dengan orang lain atas apa yang kita miliki tersebut. Dan itulah yang akan kita nanti jemput di akhirat menjadi amal terbaik. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, maka jangan pernah lupa untuk bersedekah, untuk memberikan amal terbaik, untuk memberikan sesuatu yang bisa kita berikan buat orang lain. Ustaz, saya kalau bersedekah tidak punya harta, maka bisa sedekah dengan cara yang lain. Bisa jadi sedekah tenaga. Kalau kita punya sedikit ilmu, maka sedekahnya dengan ilmu, ya, atau hal-hal lain yang kita bisa berikan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Ramadan kita, ya, Ramadan yang bisa menebar banyak manfaat, bisa banyak berbagi kepada orang banyak, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mencatat kita termasuk orang-orang yang dermawan, termasuk orang-orang yang rajin berinfak, khususnya di bulan Ramadan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.